faslun adapun ini yaitu fasal tentang sujud sahwi halaman 34 wa yustahabbu sujudus sujudus sahwi dan disunahkan sujud sahwi wa sajadatani adapun dia sujud sahwi yaitu dua kali sujud Qubailas salami sebelum salam Ainda tarqid tashahudil awali Sujudnya ketika meninggalkan tashahud awal Wassalati ala nabiyyi fihi Dan meninggalkan membaca salawat nabi pada tashahud awal Aku atau meninggalkan duduk tasahud awal. wa tarkil qunuti fi subhi dan meninggalkan doa qunut pada salat subuh aw ya witr nisfi ramadhan al akhiri atau witir parah kedua Ramadan, yakni parah Ramadan yang terakhir wassalati ala nabi dan meninggalkan baca salawat nabi sallallahu alaihi wasallam fihi pada qunut wa 'alal ali wal dan meninggalkan shalawat kepada keluarga nabi wal qiyami fihi dan meninggalkan berdiri pada qunut wal kalamil qalilinasian dan berbicara yang sedikit padahal lupa waziadati fi'lin nasian dan menambahkan rukun fi'li padahal lupa wal aklil qalili nasian dan makan yang sedikit padahal lupa wallahu alam bisawab Saudara sekalian yang mulia pada malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan sujud sahwi artinya sujud sahwi itu Adalah sujud yang dikerjakan disebabkan lupa. Sujud yang dikerjakan disebabkan ada hal yang kelupaan di dalam solat kita, dan ini akan diatur. Apa penyebab-penyebabnya? <tuh> Perlu diketahui sujud sahwi ini hukumnya sunat artinya andai ada orang tidak meningga, tidak mengerjakan sujud sahwi ya salatnya tetap sah hanya kurang sempurna aja karena hukum sujud sahwi itu sendiri adalah sun sunnah saja Bagaimana caranya Wahua sajadatani Sujud sahwi ini Jumlah sujudnya dua kali sujud saja Meski pelanggarannya banyak Walaupun yang dilanggar sama banyak Maka sujudnya tetap dua kali sujud Sujudnya kayak sujud solat Artinya biasa kudu ditempelin jidatnya termasuk juga bacaan-bacaannya dah bacaan sujud sahwinya yang gampang subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. tuh begitu bacaannya kayak begitu subhana rabbil al a'la wa bihamdihi atau adapun bacaan boleh juga saudara baca begini Subhanaman la yanamu wa la yashu boleh baca begitu subhana man la yanamu wa la yashu namun kalau bacaan ini bila kemudian sengaja sengaja-ngaja meninggalkannya maka bacaannya adalah astagfirullahal azim kalau sengaja-ngaja semacam Sengannya ngajak enggak kunut subuh itu enggak bisa bacaannya subhana man la yanamu yashu sebab enggak cocok subhana man la yanamu wa, la sebab, la yanamu wa la kalau bahasa gaulnya sorry Tuhan gue lupa itu maksudnya subhana man la yanamu la mohon maaf saya lupa Lah, kalau sengaja baca begitu lupa dari mana maka bacaannya istighfar tapi kalau bacaan saudara subhana mau sengaja mau lupa itu aja bacaannya biasa duduk antara dua sujud rabbik firli warhamdi sampai wa Fuani itu biasa posisinya di mana sujud sahwi ini posisinya kubailah salam sebelum salam jadi habis kita baca innaka hamidum majid ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik kita kemudian sujud sujud maka bila kemudian kita mau sujud sahwi walaupun tasyahud kita adalah tasyahud akhir yang dibaca duduknya sunatnya iftirash kalau kita mau sujud sahwi walaupun uh, bacaannya tasyahud akhir duduknya jangan tawaruk jangan kaki kirinya diselobogin di kaki kanan jangan begitu nanti mau sujudnya ribet begitu jadi sujudnya begitu duduk tasahud akhirnya, kayak tasahud awal duduknya. Nanti, sesudah sujud sahwi, baru duduknya, duduk kayak tasahud akhir biasa, baru salam. Nanti praktek kita. Begitu, yang penting teori dulu nih. Jadi kembali, satu, sujud sahwi itu adalah sujud yang dikerjakan, disebabkan lupa. lupa. Dua, hukum sujud sahwi itu adalah sun sunnah andai sengaja ngajak enggak dikerjakan enggak mau ngapa salatnya uh, esah. cuman kurang sempurna begitu ketiga sujud sahwi itu dua kali dua kali sujud enggak kayak sujud syukur sekali enggak kayak sujud tilawah sekali waktunya sebelum salam salat sebelum sal sebelum salam nah apa penyebab orang kudu sujud sahwi secara singkat ada tiga secara singkat ada tiga penyebab orang disunatkan sujud sahwi ada tiga faktor secara singkat penyebab orang. Kalau solat nanti sebelum salam, sunat mengerjakan sujud sahwi. Ada tiga penyebabnya. Yang pertama adalah meninggalkan. Sunnah abad meninggalkan sunnah abad, baik keseluruhannya maupun sebagian bacaannya, baik keseluruhannya maupun bacaan sebagiannya. Ini juga. sujud sahwi sunnah ab'ad itu mana dua ada dua sunnah ab'ad yang pertama tasyahud awal yang kedua adalah kunut subuh dan kunut witir pada paruh kedua Ramadan ini sunnah ab'ad jadi pertama adalah tashahud awal yang kedua adalah kunut pada salat subuh dan a uh, kunut pada witir Ramadan pada paroh keduanya <tuh> contoh tashahud awal kita salat zuhur umpama lupa tu Jadi udah dua rakaat kita diri. Udah dua rakaat. Jadi habis sujud kedua langsung diri. Allahu akbar. Ini pas kita udah diri nih haram balik lagi. Kalau udah diri nih haram balik lagi untuk tasahud awal. Artinya haram berimbas jadi batal solatnya. Kalau kita balik sujud balik duduk tasawuf awal, karena udah diri diri ini rukun solat, udah wajib. Kalau udah ngerjain rukun, jangan balik ngerjain sunnah. Jadi bagaimana kalau udah diri tegak nih, udah liaw wajah tasawuf awal, enggak apa-apa sunnah ad. Cuman Nanti, sebelum salam, biar ganjaran ini enggak hilang, diganti dengan sujud sahwi. Sempurna lagi, jadi tasawud awal tuh ibarat orang namanya kaki. Tasawud awal tuh ibarat orang namanya kaki. Artinya, ada orang enggak ada kakinya. Kalau nggak ada kakinya masih dipanggil orang nggak? Masih. masih. Iya. Orang juga sempurna nggak? Nggak. Nah. Jadi ada orang sengaja ngaja tuh sholat zuhur nggak tasodawal diri 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 tasodahir nggak apa, apa sholatnya sah begitu cuman kurang bagaimana yang nggak ada kakinya ini biar sempurna maka dikasih kaki palsu yaitu disebut sujud sahwi sempurna lagi nih yang tadinya kurang nih begitu begitu juga kunut subuh subuh kita lupa begitu lupa jadi pas sami iman hamidah langsung turun sujud pas sudah sujud waduh belum kunut subuh ini bagaimana ndak usah balik lagi terus saja nanti sebelum salam sujud sahwi karena kunut subuh ini ibarat orang kaki jadi ada orang sholat subuh enggak pakai kunut sholatnya sholatnya sah ada orang enggak ada kakinya masih dipanggil orang masih sempurna enggak ada orang sholat subuh enggak pakai kunut sholatnya sah enggak sah, sah. sempurna enggak. enggak sempurna bagaimana nih biar sempurna sebelum salam sujud sahwi biar sempurna sebelum salam sujud sahwi jadi penyebab sujud sahwi faktornya adalah meninggalkan sunnah abad meninggalkan sunnah abad keseluruhannya atau sebagian bacaannya mana tuh sebagian bacaannya kurang bacaannya contoh enggak baca solawat waktu tasawud awal alla ilaha illallah <tuh> wa anna muhammad rasulullah Allahu Akbar Kurang solawat Ini sujud sahwi Karena enggak sempurna Begitu Atau At-tahiyyatul mubarakatuh Salawatul tayyibatu Assalamu alayna Wa ala ibadillahi salihin Kurang Assalamu alayka yuhan nabiyu. Ini juga Sujud sahwi Karena enggak lengkap Membaca Tasahud awal Jadi meninggalkan sebagian bacaannya aja kudu sujud sahwi. Begitu. Termasuk meninggalkan duduk. Kalau meninggalkan duduk uraiannya begini. Ada orang kalau tidak bisa baca tasahud awal karena baru masuk Islam, tidak bisa bacaan tasahud awal. Maka karena dia pikir enggak bisa langsung diri aja. Enggak. Orang yang nggak bisa tasawdawal kudu duduk seukuran bacaan tasaudawal Andai dia diri sujud sahwi. Kan gua kagak bisa walaupun duduk juga. Namanya meninggalkan duduknya tasawudnya nggak ditinggal karena dia nggak hafal. begitu nggak bisa. Ini juga sujud sujud sahwi. Jadi kalau pengen dipretelin atu atu. Penyebab sujud sahwi satu adalah tidak membaca bacaan tasawud awal dengan sempurna. Begitu tuh. Kalau pengen diatu-atuin. Tidak membaca tasawud awal dengan sempurna. Begitu. Ada yang kurang bacaannya. Dua. Begitu dua tidak tasahud awal tasahud awalnya emang dia lupa jadi bukan enggak kesepuluh lagi enggak dikerjain sama sekali ini juga tasahud ini juga sujud sahui tiga sengaja ngaja tasahud awal ditinggalin sengaja ngaja jadi habis dua rakaat langsung diri sengaja bukan lupa tetap lagi lupa aja sunnah sujud apalagi sengaja tiga tuh kalau pengen diperhatiin atau atu empat meninggalkan duduk bagi orang yang gak hafal <tuh> artinya bagi orang yang gak hafal ku kududud diem aja monyong mulutnya dah begitu tuh itu begitu, tuh. Kalau pengen dipanjang, ini nih, 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 sujud sahwi. Berikutnya, lagi meninggalkan kunut subuh, subuh nggak kunut, sengaja atau lupa, itu sujud sahwi. Berikutnya, lagi meninggalkan bacaan kunut, kurang wow doang atau kurang satu bacaan contoh Allahummahdini fiman hadai wa tawallani fiman tawallait. terus saja wa kurang sujud sahwi atau Allahummahdini fiman hadai afini fiman afai kurang wa wa kurang wow doang tuh itu juga sujud sahwi namanya meninggalkan sebagian kalimatnya enggak utuh ini kudutus semuanya ini <tuh> termasuk solawatnya jadi ninggalin solawat pada kunut jadi habis wastagfirukatu bilaik <bisikhan> Allahu Akbar kurang wasallahu sujud sahwi sujud sahwi kurang segitu doang jadi kurang dikit tetap aja nggak jadi kurang dikit nggak bisa gitu kurang dikit nggak bisa Mana lagi meninggalkan kunut di witir paruh kedua. Dia lupa tuh. Makanya ulama kita dulu cantik ngajarin kita. Kalau sudah tanggal 15 Ramadan, nih tadi nih atau besok dah. Ini malam 15 Ramadan nih malam ini. Maka besok bukanya pakai ketupat. Namanya kunutan. Jadi bikin ketupat itu ama ulama dulu sebelum akhirnya menjadi bisnis dagang ketupat. Jadi PKSNU namanya. Pedagang ketupat sayur plus nasi uduk, ya kan? <tuh> itu begitu. Ah, jadi ada dulu tuh nini ni malam 15 Ramadan. Belum ada ketupat malam 15. Belum ada belum ada ketupat karena malam ini belum belum kunut kunut itu di paroh kedua jadi bedanya antara nisfu sa'ban sama uh, uh, nisfu Ramadan ini beda kalau nisfu sa'ban itu adalah malam 15 bulan sa'ban malam 15 gitu malam 15 begitu malam 15 artinya di paruh pertama malam 15 itulah yang disebut nisfu syakban kalau sekarang nih jatuhnya malam apa ya eh malam reb malam rebo malam rabu jatuhnya malam rab malam rabu itu namanya malam 15. Sa'ban namanya. Malam Rabu. tuh malam Rabu tu namanya malam nisfu Sa'ban. Malam paling mustajabnya tuh Kalau sekarang nih, sekarang. Malam Rabu. Malam Rabu. Kita mau baca malam Kamis, boleh aja. Enggak apa-apa. Begitu. cuman namanya nipu Sa'ban. Apa namanya? Nipu. Nipu Sa'ban. atau kita bacanya malam Selasa aja namanya Nipu, Nipu Samban kata malaikat Belon besok malam besok malam Belon Belon emang enggak boleh baca Yasinnya ya boleh aja mau tiap malam aja baca Yasin mau bol? boleh ni mau Nispu Samban itu malam 15 Samban kenapa malamnya kita yasinan siangnya puasa Begitu maksudnya. Malam nisbu sa'ban. Siangnya puasa. Kalau bikinnya malam 16, besoknya puasanya haram bagi orang yang nggak biasa puasa. Gitu. Jadi kalau mau puasa buka-buka sawal paling kagak malam nisfu sa'ban besok pagi puas puasa terus saja jangan buka-buka artinya sampai sawal itu boleh karena uh, puasanya di sebelum paruh kedua. <tuh> sebelum paruh kedua. Itu begitu. Kalau witir <tuh> Ramadan ini paruh kedua. Jadi malam 6 16. Ini nih malam 15 nih sekarang. Belum kunut, maka besok buka itu pakai ketupat. Untuk apa Ini kiai ngadain kayak begini Ngingetin kita imam Pas buka pakai ketupat Oh berarti nanti malam Kunut Begitu disebut kunutan Nanti malam kunut Jadi orang udah masyur Di masjid-masjid muslim-muslim Bahwa nanti malam kunut Tandanya bukanya pakai ketupat Itu begitu Begitu Jadi ketupat itu nandain malamnya kunut kunut zaman dulunya tapi belakangan saban pagi ketupat enggak kemudian malamnya malamnya kunut ya kagak kan saban pagi sarapannya ketupat ya kan gitu itu mau jualan namanya gitu ini nih nandain maksudnya kiai jadi kunutnya itu di malam 16 bukan di malam 15 karena paroh kedua gitu paroh kedua jadi malam 16 itu kunut eh kita lupa kunutnya karena juga baru numbe ya kan dan baru ngimamin juga begitu emang biasa juga nggak pernah jadi imam gara-gara corona ngimamin corona begitu jadi imam juga dari di rumah lupa ya lupa eh bagaimana ini ya sujud sawi sujud sawi <tuh> tapi dari keseluruhan urayan ini kalau disingkat satu yaitu meninggalkan sunnah ab'ad atau meninggalkan uh, sebagian bacaan sunnah ab'ad gitu kalau disingkat dari banyak itu jadi penyebab sujud sahwi meninggalkan sunnah ab'ad atau meninggalkan daripada sebagian bacaan daripada Sunnah abad Sunna ab satu tuh kalau disingkat dua mengerjakan perkara yang kalau sengaja-ngaja batal kalau lupa enggak batal dua mengerjakan sesuatu yakni perkara yang kalau sengaja batal sholatnya kalau nggak sengaja nggak batal contoh ngomong ngomong sedikit dalam sholat ngomong lupa lupa ngomong lup lupa karena masjidnya pinggir jalan dia sholat begitu <tuh> baru juga baca fatihah do, menjelang separuh ceweknya lewat jadi, dia lupa kalau dia lagi Lagi sholat. Jadi, pas, uh, ihdina, uh, pas uh, ar rahman Malik Yehudin, habis Malik ceweknya lewat, dia baca "Iya Kamana Ai". Begitu mestinya, "Iya Kana Budu", lupa dari sholat, dia baca "Iya Kamana Ai". Ini namanya, kalau sengaja ngomong begitu sholatnya. Batal karena lupa dirinya lagi sholat, kagak batal. maka ni orang sujud sahwi nantinya, tuh dua tuh. Jadi penyebab sujud sahwi yang kedua mengerjakan perkara yang kalau sengaja sholatnya batal, kalau enggak sengaja uh, uh, enggak batal. ngabatan itu sujud sahwi sujud sahwi ketiga ketiga adalah menambahkan rukun fi'li yakni rukun salat yang gerakan menambahkan rukun fi'li rukun salat gerakan Dalam keadaan lupa 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 Sujud tiga kali Lupa Begitu, lupa Begitu Namanya orang banyak dipikirin Cicilan banyak Begitu Jadi ngeganggu di pikiran Ini uh, Sujud sujud sahwi begitu jadi ruku dua kali gitu ruku udah belum ya tadi ruku eh, dia, dia balik lagi yang ha sahwi nanti sebelum salam termasuk juga ragu-ragu rakaat 3 4 3 4 Karena banyak dipikirin, banyak. Jadi dia bingung nih saat ini tiga apa empat? Tiga apa empat? <laughs> Kalau ragu kayak begini nih ambil yang terkecil. Jadi tiga empat, ambil tiga. Begitu. Buang ragu, ambil yang yakin, yang pasti tiga empatnya diragukan. Buang yang diragukan Ambil yang pasti tiga Sehingga diri lagi Satu Diri lagi Ibarat dohor Pas sudah diri <tuh> Pas sudah diri Nanti sebelum salam Sujud sahwi Tuh. Sebelum salam Sujud sahwi Kenapa? Karena ragu-ragu bilangan rokaat Bila kemana kita ragu-ragu bilangan rokaat tiga puluh tiga puluh ambil tiga tiga, habis ambil tiga uh, diri lagi sebelum salam sujud sawi sebelum salam sujud sawi begitu sebelum salam sujud sawi ragu-ragu, ragu-ragu. Kayak begitu Ragu-ragu Tapi saudara Kalau sunnah hayat Enggak ada sujud sahwi Sunnah hayat Sunnah hayat itu selain Kunut subuh ama Kunut witir paruh kedua Ame tasawdawal Kayak contoh lebaran Lebaran ada takbir tujuh lima Artinya rakat pertama tujuh Sesudah takbir ihram kedua lima sesudah takbir berdiri. Jadi dia lupa. Yang pertama sih ingat gitu. Kadang jadi imam tuh jangan begitu gitu amat. Itu dia jadi imam. Jadi imam dia pakai melotot melotot sama orang kampung. Hai orang kampung, nih gua mau bilangin ya malu pada. Biar lu pada paham ini kan solat id ini setahun dua kali doang takut lu pada lupa nih Ingatin nih amal lu pada ya kata dia nih kata si imam pengurus masjid ya, gitu Rakat pertama tuh tujuh tuh ya tujuh Rakat pertama takbirnya ingetin tuh sunatnya diselingi sama tasbih subhanallah alhamdulillah walillahu akbar ingetin tuh Allah akbar lagi gitu kedua lima nih ya awas nih apalagi lu pada nih yang jarang-jarang solat nih. Nah, awas jangan sampai lupa. Dia marah-marah melotot-melotot itu orang. Akhirnya dia ngimamin. Berakat pertama sih ingat. Pas rakaat kedua ini nih. Pas habis sujud, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Waduh, dia yang lupa dia. Jadi lupa. makmumnya pada subhanallah makmumnya dia balik lagi takbir batal salatnya batal begitu bat batal ada juga yang kagak nurut subhanallah enggak gue mau terus saja habis terus saja sujud sahwi batal juga begitu batal juga karena ini mau kagak ada sujud sahwi ini mau enggak ada Begitu. Kalau udah lupa, ya udah lupa. Dia lupa. Makmumnya pada ngomel-ngomel. Tuh, begitu tuh yang tukang melotot-melotot tuh. Akhirnya dia lupa. Gua nyesel banget nih sholat di masjid itu tuh. Mana solat kurang lagi. Maka ngamalnya gua tadi mau 10.000 ribu, jadi 2000 ribu aja dah. Gitu habis dia, 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 kurang, kurang lima. Jadi 10.000 ribu gua kurangin juga dah. Kita gitu. tadinya sih mau sepuluh ribu, jadi 2000 ribu aja dah. Gitu. Dasar aja mau sedekah dua ribu begitu, begitu. Nah, ini begitu tuh namanya enggak ada sujud sahwi karena sunnah hayat takbir tujuh yang lima tujuh dan lima ini enggak perlu sujud sahwi enggak perlu imam terus saja padahal kita jadi imam enggak perlu begitu-begitu amat kalau sholat id enggak perlu kenapa enggak perlu ngomong begitu itu makmum ngikutin lo, lo takbir, iya dia takbir, lo kagak dia kagak, bener nggak? Jangan ngomongin sama makmum, jangan lo inget-ingetin diri lo aja yang jadi imam, ya kan? Makmum nggak perlu, apalagi melotot-melotot sama -melotot makmum, ya kan? Nggak perlu, akhirnya dia salah ada tuh gara-gara begitu, begitu, salah, begitu, sama tuh sholat jenazah, dia bilang juga tuh imamnya, inget nih karena sholatnya jarang-jarang sholat jenazah nih takut lu kagak bisa nih takbirnya empat nih empat nih dia tujuh takbirnya ini pokoknya makmum gak usah dibilangin dia mengikuti imam dah lu tujuh juga dia tujuh begitu begitu lu lima ya lima lu empat ya empat begitu makmum jadi enggak usah melotot-melotot amat sama makmum tuh. Yang belum bisa diajarin. Begitu, yang belum bisa tuh diajarin. Kalau sunah hayat tidak ada sujud sahwi. Tidak ada. Begitu. Tidak ada sujud sahwi. Enggak ada. Kalau sunah hayat kayak sujud enggak baca tasbih, enggak perlu sujud sahwi. Karena itu, tasbihnya itu sunnah, sunnah hayat, sunnah Begitu, saudara, mana lagi contohnya? Makan, lupa sedikit, lupa. Ini orang baru masuk Islam kayak begini, begitu, atau udah lama juga sih Islamnya, cuman nggak ngaji. Jadi pas lagi sholat emang karena makannya tempe mulu diundang makan nih. Jadi tahlilan. Jadi makannya daging ayam nyelip di gigi. Dicutik-cutik aja pakai lidahnya. Ditelan sama dia. Lupa kalau lagi sholat. Ditelan. Kalau sengaja bat, batal. Karena lupa enggak batal. Enggak batal. Dia lupa. Begitu. Itu nanti sujud sawi. Sujud sawi. Itu begitu. Sujud sawi. Jadi penyebab suzawi Satu Meninggalkan Sunnah Ab'ad Atau meninggalkan Sebagian bacaan Sunnah Ab'ad Yang mana Sunnah Ab'ad itu Satu awal Kedua Kunut Kunut Subuh dan kunut witir paroh kedua Ramadan. Dua mengerjakan perkara yang kalau sengaja batal, kalau lupa enggak batal. Contohnya tadi ngomong sedikit, begitu. Uh, lupa, begitu. Ketiga uh, uh, menambahkan rukun fi'li lupa, gitu. Empat ragu-ragu rokaat. Tiga pampat, tiga pampat, tiga pampat, begitu, begitu tiga empat tiga empat begitu ini nih namanya sujud sahwi begitu sujud sahwi bagaimana kalau jadi makmum nah kita terus sedikit biar kita tuntas wajibu mutabatul imam fi sujud sahwi wajib oleh mengikut kepada imam pada sujud sahwi kalau kita jadi makmum Kalau imamnya sujud zahwi Kita wajib ikut sujud zahwi Kalau enggak ikut Batal solat kita makmum Begitu, batal Begitu Imamnya kunut subuh lupa Sujud zahwi lah Kita enggak mau ikut Sujud zahwi, batal Batal Atau imamnya emang kunut subuh Dia lupa Kita sih Enggak Emang enggak mau kunut alergi sama cuman imamnya sujud sawi tetap aja kita juga kudu ikut sujud sawi kalau nggak ikut batal pokoknya kalau imam ngerjain sujud sawi kita kudu ikut jangan nggak walaupun kesalahannya kita nggak tahu kesalahannya nggak tahu artinya kita belum ikut waktu dia salah contoh tasawud awal dia lupa kan kita nggak tahu udah rakaat ketiga baru masuk Imam zawi... ya kita juga zawi juga Lain ini ngapain Suzawi ini imam nih ya udah enggak usah ngapa ngapain ngikut aja kalau jadi makmum itu begitu jadi makmum kalau enggak mau sujud bagaimana falau sajada li nafsihi au takhallafa an sujudi imamihi amidan aliman bitahrimi batalat salatuh andai sujud si makmum atau andai sujud seseorang karena kelupaan dirinya atau ketinggalan ia daripada sujud imamnya artinya enggak mau ngerjain padahal sengaja-ngaja lagi tahu dengan haramnya maka batal oleh salatnya kalau kemudian kita jadi makmum ada yang kurang bacaan tasaudawal begitu ada yang kurang sebelum salam kita sujud zawi ini batal gitu bat batal udah kalau kita ada yang lupa ditanggung imam begitu atau kita jadi makmum imamnya sujud sahwi kita kagak ikut ini namanya ketinggalan ini juga jadi batal sholat kita karena sujud sahwi itu kategorinya sunnah yang kalau beda dengan imam mencolok kalau sunnah yang mencolok perbedaannya kalau tidak ngikutin imam maka batal sholatnya batal sholat inilah saudara agar supaya saya tuntas malam ini saya singkat singkat karena ini malam ini terakhir ini ngaji ini terakhir ya malam rebu depan dua rebu lagi bukan seminggu lagi oh, seminggu lagi pas nisbu oh pas nisbu oh pas ni oh pertama kok pas nisbu enggak pada bikin nisbu itu ha? gimana gimana? gimana gimana? Oh, nah, jadi nanti nggak baca kitab kan? Enggak. Iya baik. Jadi ini ngaji saya tutup segini dah. Sudah selesai tuh ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, dipersilakan baik. Seandainya imam dia tidak baca, kulut, tapi dia tidak sujud sahwi. Masih, si imam sujud sahwi, Masih disuruh sujud sahwi, nanti sesudah imam salam dua kali, imam salam dua kali kita sujud sahwi tunggu imam salam iya sebab kalau nggak tunggu imam salam batal saat kita nenggi imam salam dua kali sujud kita sujud nanti habis sujud baru kita salam begitu caranya sama-sama Jadi yang namanya amalan tuh begini, ini mau amalan ya sebetulnya keliru juga kalau kita ditanya-tanya. Sebab kita juga bukan nanti Sayyidina tapi orang Maulid tuh coba aja baca. Sallallahu ala Muhammad. Enggak pakai Sayyidina, Sayyidina juga, enggak. Kalau bacaannya udah begitu, ijazah tuh ikuti aja aturan dosis yang ada. Kalau udah dosisnya kayak begitu dari dokternya. Ikuti aturan dokternya. Kata dokter diinfus saya juga nurut diinfus. Ya. ama dokter begitu. Kurin infus ya baik saya diinfus saya nurut aja. Jadi amalan tuh begitu, begitu amalan begitu, amalan. Jadi ke setiap amalan tuh jangan dipertanyakan panjang, nanti urayanya repot. Begitu, ini namanya amalan ini sholawat yang seratus ini bukan sholawat Jibril namanya itu juga saya bingung juga dari mana saya nggak pernah bilang salawat Jibril ini salah makanya saya nggak mau jawab yang ini nih ini namanya sholawat dari Nabi Hidir berkali-kali saya bilang ini sholawat Nabi Hidir seratus ini ya karena yang ngajari Nabi Hidir kalau pengen duitnya banyak usahanya lancar habis salam salat baca salam Muhammad seratus ini dari Nabi Hidir tidak ada hubungan dengan Jibril Jibril saya nggak paham siapa itu Jibril jangan ditanyakan kepada kami yang makan bakso siapa nanya enaknya sama siapa ini salah gitu ini yang saya nggak pernah jawab ditanya begini nih. karena ini salah dia dari mana dia bilang Jibril dari siapa dia dapat kalau dari guru yang lain silakan itu tanyanya sama dia jangan nama kita kita bingung kalau itu namanya solawatnya solawat dari Nabi Hadir alaihi salam berkali-kali kami sampaikan ini solawat dari Nabi Hidir jalurnya bacanya kayak begini dan kami di dalam amalan-amalan agama tidak pernah rewel dalam amalan kami orang ini dalam amalan agama tidak mau rewel Al-Quran sesudah Al-Fatihah itu suratnya Al-Baqarah kita itu maknanya jangan seperti ashabul bakoro rewel. Disuruh motong sapi dia nanya, Ngapa ini sapinya? E, e, sapinya umur berapa? Sapinya warnanya apa? Sapinya bagaimana? Ini kalau rewel begini, namanya watak Yahudi. Kami orang tuh tidak mau jadi orang rewel. Apa yang diajarkan guru dikerjakan begitu. Gara-gara rewel lah amalan tuh repot. Udah makianya kiai saya ini dagang. Bagaimana biar usaha lancar? Kata kiainya ente baca fatihah habis kalau Kalaulah dia nurut, enggak repot sekali jadi sesuai petunjuknya. Karena dia nanya berapa kali kiai maka makiainya baca seratus kali oh seratus pakai puasa apa kagak maka kata kiainya pakai puasa itu puasanya seminggu apa sebulan kata kiainya empat puluh hari itu puasanya muti apa bagaimana ini namanya watak Yahudi kami itu dikasih amalan nama kiai itu tidak pernah protes-protes maka enggak ada kalau kayak diprotes saudara tambahin aja Sayyidina jangan Sayyidina doang tambahin aja wa ala alihi wa ajmain ya lama tuh jadi berubah lagi jadi kagak manjur amalan itu apa yang disarani nama dokter kerjain gitu jangan banyak tanya-tanya kalau banyak tanya-tanya nanti kalau saya suruh Sayyidina di situ jadi ribet dulu juga ada orang nanya ini saya enggak enak kalau enggak pakai Sayyidina tapi waktu dia maulid ma sallallahu ala muhammad sallallahu lah enggak pakai Sayyidina itu ya, ikuti aja apa ke begitu ikuti aja yang ada begitu sesuai dengan aturannya dan kembali Ini bukan saya. ndak pernah bilang ini soal Jibril. Sholat jibril. Kalau saudara mau minta soal Jibril, sehari seribu, enggak boleh kurang dari seribu. Itu yang saya dapat dari guru. Kalau soal Jibril, soal Muhammad juga bacaannya, tapi seribu. Belum, enggak boleh kurang. Itu namanya soal Jibril. Ini beda-beda jalur, beda-beda jalur, beda-beda. Jadi eh, enggak kayak begitu, nggak ikuti aturan yang ada. Ikuti begitu, ikuti. Maka, kami kalau ditanya amalan-amalan ini, bingung banyak orang nanya, soal Muhammad nih, ngapa enggak pakai waala ali, ngapa enggak pakai wasohbi?" Ngap, saya bilang, "Kalau mau pakai begitu, jangan nama kami dah, nama yang lain, sebab nih repot." Begitu, ini namanya awrad biar dikasih murah rezeki. Kami dikasih guru begitu. Kalau mau amalin, silahkan. Kurang lebih begitu maksud kami. Da, kalau bakal ditanya-tanya, jadi puyeng. Emang di kitanya juga jadi puyeng, begitu di kitanya. Jadi jangan begitu. Kalau amalan tuh apa aja dikerjakan, manjur. Bahkan orang yang paling hebat itu dalam aurat, nih aurat nih bukan ngaji fikih kalau ngaji silahkan ditanya dan didebat tapi kalau aurat nggak boleh dokter kalau ditanya-tanya melotot tuh dokter dok ngapa ini obat yang kecil kok sehari sekali yang gede tiga kali kudu juga yang kecil sehari sepuluh kali makan aja sepuluh kali modar lu modar tuh dokter ini dosis kata dokter dosis maka apa yang disuruh tuh kerjain saja Berkah begitu aurat tuh begitu. Ini dulu datang kepada Syekh Harsuddin, namanya Ki Uding di Tenjo. Di Tenjo tuh ada kiai gede, di Tenjo tuh parung panjang. Tenjo. Ada orang, ya mohon maaf tampangnya preman tatoan. Dia datang karena kiai itu tamunya banyak. <tuh> Ki Uding Tenjo. Moga Allah tinggikan derajatnya. Itu kiai itu datang ke Uding Tenjo karena tampangnya ini muslim nih ada tatoannya Yai dagangan saya ini lagi payah ini kata kiai ente baca fatih aja uh, tujuh kali habis sholat baik kiai dia ya baca begitu seminggu datang lagi sama yai uding bawa duit banyak karena proyeknya gul proyeknya gul begitu bawa duit tuh sama kiai uding kiai uding tuh ketika datang ada sempat nanya amani orang begitu kata dia nih ya ya Alhamdulillah berkat amalan ya'i jadi Alhamdulillah saya usaha ini 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 kalau bahasa orang pulang tambah penajem pulang tambah terima kasih ini terima kasih saya uh, ngasih uang ya itu sempat nanya yang saya kasih itu amalannya ya karena kan banyak tamunya kata dia sebagaimana saran yai saya disuruh baca Fatihah habis tujuh kali. Kalau boleh tahu bacanya gimana? Ya pokoknya habis salam yai saya baca Fatihah, 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 Fatihah. Manjur. Tuh. Gitu doang bacaannya. Fatihah, 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 Fatihah. Fatiha. Gitu doang. Manjur, proyek gol. Tuh. Amalan tuh begitu amalan tuh jangan rewel kalau rewel nanti saya bakal suruh maka waktu itu juga saya nggak mau jawab berkali-kali nih orang tanya nggak jawab dia upload bakal jadi ribut lagi nih saya nggak mau jawab amalan nggak pernah saya jawab orang mau protes apa aja silakan ada juga itu yang protes kenapa nggak ada wala alinya nih ngajarnya nggak bener ini nggak bakal saya protes terserah orang mau komentar apa begitu uh, ini amalan kalau amalan itu obat, obat itu ikuti aja saran dokternya. Gitu, saran dokternya, karena kalau bakal ditambahin lagi nanti panjang juga ya, kagak yakin nantinya. Jadi ribet, amalan tuh. Wis, kalau menurut saya, amalanmu apa? Kayak jangan ditanya kalau amalanmu, tapi selain amalan silahkan ditanya, silahkan ditanya. Kalau amalan jangan ditanya, amak kiai mana aja, makanya saya mau bersyukur sama guru tuh sampai detik ini amalan-amalan kami nggak ada yang puasa saya mau dongengin dalailul khairat dalail kiai dari jekulo jekulo itu uh, uh, kudus ujung dekat pati jekulo namanya Syekh Yasin itu kalau mau ijazah dalail kalau mau saya dongengin kudu puasa dulu tiga tahun baru dikasih dalail kalau mau saya karena ijazahnya begitu kalau kami nggak pakai begitu-gitu gitu. Ini kalau ditanya lagi Kiai kenapa nggak puasa 3 tahun? Mau saya suruh puasa tiga tahun, begitu. puyeng lagi, begitu. Jadi ikuti aja apa adanya, begitu. Ikuti aja karena kami ini ama guru-guru enggak pernah rewel. Jadi amalan tuh ringan-ringan, enggak pernah rewel. Kata guru duduk tasya pada salam. Ini baik. Saya mau nggak pakai tanya-tanya. Gak tanya. bakal tanya, saya kalau bakal tanya, muncul disuruh baca 124 ribu kalau dagangnya pengen laris tambah puyeng ya Allah 124 ribu begitu kita, gitu, udahlah kita ikuti aja kalau amalan mah apa adanya namanya juga aurat aurat kaum salihin dan sudah diuji coba itu aurat tuh begitu jadi amalan tuh saya nggak mau begitu nggak mau kita juga sangat baca mas Saidina tapi kalau wiridan itu dari gurunya enggak diajarin Sayyidina, saya enggak pakai nanya-nanya sama -nanya, kiai, kenapa enggak pakai Sayyidina? Kenapa enggak pakai wa'ala ali? Kenapa enggak wasohbihi Kenapa enggak pakai ajma'in? Enggak pakai begitu. Nantinya disuruh begitu puyeng sama kita. Nanti ngasihnya dan ini jadi nyenut di pikiran. Saya tuh kalau yang namanya amalan dari guru apa adanya begitu. Makanya banyak aurat saya dengan aurat teman saya sama-sama satu guru beda kita metengah jam rapi dia tiga jam enggak rapi gara-gara nanya mulu <laughs> kalau saya sih kagak sedikasinya gitu khasiatnya sama sedikasinya saya gak pernah nggak pernah rewel gitu sebagaimana saya datang ke dokter nggak pernah rewel mau dokter Kristen kayak ini obatnya sehari dua kali ini tiga kali ini sebelum makan ini sekudu sudah makan Iya baik dok, ngapa kenapa? Kenapa ini? Kenapa ini? Itu sama dokter dusil, lu dokternya apa gue gitu sama dokternya, gitu. Kalau aurat tuh begitu, aurat. Jadi aurat tuh begitu. Jadi kalau pakai ditanya-tanya, aurat jadi panjang. Itulah kalau saudara mengenal kenapa ada puasa kudu tiga hari, kudu 40 puluh hari, kudu ini macam-macam gara-gara ini orangnya nih pertama kalinya nanya-nanya akhirnya jadi panjang ada yang kudu mutih jadi sengsara banget padahal Kiai mau bener begitu kata Kiainya jangan makan yang bernyawa begitu itu benar salah si murid nih begitu akhirnya dia makan tempe makan ini ayam gak mau Emang apa? Bernyawa bukan. Maksud kiai jangan makan yang bernyawa tuh, yang masih ada nyawanya. Ayam hidup. Betul. Jangan yang masih ada nyawanya nih. Nih mau yang kita daging sapi nih, udah kagak ada. Masih ada nyawanya enggak? Eh, makan ayam Gitu salah dia tuh. Nerjemannya. Gara-gara begitu airnya enggak makan ayam, enggak makan ikan nggak makan ini ini bernyawa ya kagak lah kalau masih bernyawa maka gak bisa dimakan ayam juga lari-lari kalau masih bernyawa nah mayainya lagi ngomong lagi ini wiridan ini jangan makan yang mengandung minyak akhirnya dia susah makannya nasi sambal terasi padahal maksudnya jangan mengandung minyak tuh kompor petromak itu kan mengandung minyak ya kan begitu salah dia aja nerjemah itu begitu akhirnya gorengan aja nggak makan kenapa mengandung minyak nih kagak yang mengandung minyak ini petromak jangan jadi amalan tuh jadi sengsara makanya saya ndak pernah datang sama sembarang orang berbicara aurat nggak mau harus ulama yang benar-benar ulama jadi ketika dikasih baik dan kami kalau dikasih amal nama kiai ini amalan faedahnya ini ini begini baik kobil tu udah kobil tu enggak pakai nanya nanya enggak pakai nanya nanya kalau nanya nanya bakal pasti disuruh puasa enggak kudu puasa warepot gitu kami itu enggak pernah nanya nanya karena bakal nanya nanya ini wataknya Yahudi ketika eh apa namanya Nabi Musa ada pembunuhan misterius nanya Nabi Musa ini saya pengen tahu siapa yang bunuh Nabi Musa munajat pas munajat Nabi Musa lalu kemudian uh, kata Nabi Musa Inna Allah suruh ente motong sapi dibilang yang agak-agak orang nanya siapa yang bunuh motong sapi ini Allah yang nyuruh Ya baik deh, ya pergi tengah jalan tuh sapi umur berapa ya? Balik lagi. Jadi nyusahin. Akhirnya. Itu panjang. Itulah disebut Al-Baqarah. Dan kami kalau berbicara wiridan, tidak pernah mau nanya-nanya. Wiridan. Kalau wiridan. Tapi kalau bukan wiridan baru nanya. Kurang lebih demikian. Allah